Nabi Yusuf ni nak keluar dah, tapi kait baju ni pun orang tarik, maknanya dia digoda lah. Tapi kalau baju tu pihak depan, maknanya Nabi Yusuf dah kacau. Itu silap kan? Sebab bila saya pun tak faham macam mana nak gambar itu. Pernah ada video tu pun. Jadi, maknanya kalau apa, lelaki salah dia sebab kalau baju koyak depan, nah lelaki salah. Tengok-tengok, baju koyak belakang. Maknanya bukti kubur yang Nabi Yusuf tak bersalah. Tapi sebab nak jaga nama orang-orang yang tertentu, yang tak bersalah untuk masuk-masuk penyelur. Sebab nak jaga beberapa orang yang tertentu. Allah Allah. Maknanya kesusahan Nabi Yusuf ini bertimpa-timpa. Dia tidak sedikit pun menjejas keimanan kepada Allah. Masuk penyara, keluar penyara sampai ke peringkat Allah beri nikmat, boleh jadi menteri keuangan Mesir pada ketika itu. Maknanya hidup dalam kesenangan pula. Kesenangan yang Nabi Yusuf terima itu pun tidak menyebabkan imannya goyang kepada Allah. Tak begitu juga. Dia tak macam kita ni, time susah ni kat Allah. Sama juga dalam surah Luqman kan. Idza masal insana durrun da'a rabbah. Bila dalam keadaan kesusahan, manusia ini akan berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, tak lekang-lekang, semayang hajat, ya Allah. Semayang hajat sampai hitam dahi. Semayang kedua pun tak kuat, tak boleh, Ustaz. Lapan, dah lapan rakaat, semayang hajat. Kenapa? Lain-lain susah, subhanallah, senang. Dia kita nampak kukul, dia pakai pesawatnya, dia surau, dalam keadaan susah ni, dia surakah, dia ngajin, no, walaupun sikit. Saya ni ustaz dia tak ada duit ni, tu yang lepas sokak pisang ni, kata dia. Walah, insyaAllah, ada rezeki esok. Itulah, saya kalau ada rezeki besok, saya kalau lopih, saya tak pisang ke ustaz. Anggur saya tak, kata dia. Bila dah seorang anggur, tak ke mana, dengan rio-rio tak ke mana. Alah, ni manusia, kita lah. Sebab apa? Pegangan kita tak kuat. Baik, apa yang nak diikat diri kita ni? Yang pertama, kita nak ikat diri kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang boleh penting. Sesebut bagaimana kita nak mikir dengan Allah Ta'ala ni, ikat dengan akidah, dengan keyakinan. Kenal Allah tu. Bila kita menyebut La ilaha illallah, kita menyebutnya dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal bagaimana? Kita dengar kenal Allah Ta'ala tu pada namanya sahaja, pada sifatnya sahaja. Maksudnya kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebagaimana yang sepatutnya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal Allah kan tak sama macam makhluk. Allah Ta'ala yang maha melihat, Allah yang maha penyayang, segala sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu kita kenal, termasukkan dalam diri kita. Kita kenal sesungguh. Bahawa tidak ada satu tempat pun yang Allah Ta'ala tak tahu apa perkara yang kita buat. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Ini kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk gila bergantung dengan Allah, tiap-tiap masuk, bukan waktu susah saja, bahkan waktu seorang gila kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, Allah yang bersifat dengan Ar-Rahim, Al-Malikul Malikul Mulk, Allah yang bersifat raja bagi segala raja. Ini kita kena kenal Allah Ta'ala. Ikat diri kita dengan Allah. Lepas itu kita bila kita ikat diri kita dengan Allah Ta'ala, dia tak ada kebimbangan sedikit pun bagi orang beriman sebenarnya. Orang beriman ni dia tak ada bimbang. Dia tak payah kenal orang besar sebab dia kenal yang maha besar. Dia tak risau pun. Kita ini sibuk tak kenal orang besar. Tapi kita terlupa, kita kenal yang maha besar. Itu lebih hebat lagi daripada kenal orang besar. Nak dan nak masuk universiti, ada tak orang besar apa nak? Dan orang besar pernah tak ada, tapi yang maha besar tu. Masa kok, Allah Ta'ala tak minta dengan Allah Ta'ala. Allah dah janji dah, ni astajib lakum. Buatlah proposal kepada aku, kata Allah, nanti aku perkenankan. Buat proposal tu bahasa modern lah. Allah kata apa? Berdoa lah, minta lah pada aku, buatlah permohonan pada aku. Mohon ke istirahat tak lepih, mohon dengan Allah Ta'ala, insyaAllah lepih. Cuma dapat tu bukanlah dengan nisbah yang kita fikir ikut ilmu kita. Apa? Mohon rumah, pipi-pipi istirahat, mohon tak lebih. Mohon Allah Ta'ala, ya Allah istirahat tak lebih kan? Contohlah. Allah Ta'ala terima permintaan kita, Allah tak beri rumah di dunia. Sebab rumah di dunia ni 20 kali 40. 20 kali 30. Allah tukarkan proposal yang kita minta rumah di dunia ni, Allah ganti dengan rumah akhirat. Bukan banglo. Satu ekar reka pun tak nak. Banglo standard
Ban luang orang kayu sembuh lah, dalam sumur tu kayu sembuh. Ya. Maknanya Allah ganti dengan satu lebih baik. Berarti kita kena yakin bila kita berdoa Allah pasti perkenan tak? Cuma memperkenankan doa itu mengikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak kita. Ha, kalau ikut kehendak kita, so nak sini ada pek sini, nak sini ada pek sini, nak sini ada pek sini. Kita ni kena akur bahawa ilmu kita ni kurang. Ilmu Allah tu mahal luas. Allah maha mengetahui kalau yang kita minta tu macam ni, Allah beri macam mana yang kita minta, tak sesuai dengan kita. Lalu Allah beri mengikut kesesuaian kita sebab Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Macam kita lah kan. Anak kita minta motor. Anak kita minta motor. Kita tahu, kalau anak kita ni dapat motor sekarang, tak jadi orang ni dah, jadi mengorang kan. Lalu kita letak kau, ayah hantar motor, ayah boleh hantar apa lagi. Alah ayah, susah ayah, kata dia. Daripada ayah hantar saya, baik ayah beli motor senang, ayah tak ayah hantar saya lagi lah. Saya boleh bawa motor sendiri, pergi sekolah, aku semua senang, saya nampak ambil adik pun senang. Itu ilmu anak kita kan, itu ilmu anak kita, tapi ilmu kita tak apa. Tak. Ayah dah pengalaman jadi Pak Rupin pula, bangun dulu. Ayah tak begitu. Maknanya ilmu kita mengatakan apa yang anak kita nak tu tak sesuai. Kita boleh yang lebih baik lagi daripada apa yang anak kita nak. Kita hantar dia lagi. Dia ada-ada susah tak tu. Itu nisbah anak kan. Dengan bapak, apa tak lagi kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maha mengetahui apa yang sesuai, apa yang kita minta sesuai atau tak sesuai. Allah boleh yang lebih baik lagi, yang terbaik lagi daripada apa yang kita minta. Bahan-bahan. Baik. Satu. Maknanya, ikatlah diri kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi kata apa? Ingatlah Allah Ta'ala waktu senang, nescaya Allah akan ingat kamu waktu susah. Kemudian, yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan, ikatlah diri kita dengan apa? Ikatlah diri kita ni dengan akhirat. Ikat diri kita ni dengan akhirat. Apa makna ikat diri dengan akhirat? Makna ikat diri dengan akhirat, kita berfikir. Setiap perkara yang kita lakukan itu, apa kono-kono ni dengan akhirat? Dunia ni selamat terlepas, akhirat tak terlepas. Enggak tuan-tuan, kalau ini setiap benda yang kita buat, kita fikir, kita hubungkan dengan akhirat, kita akan lebih berhati-hati dengan setiap perlakuan yang kita akan lakukan. Tak ada satu benda pun yang kita buat di atas dunia ini boleh terlepas dari benda pertimbangan Allah, hisab Allah, mizan Allah nanti di akhirat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Benda baik sebesar zarah dinilai oleh Allah, benda jahat sebesar zarah pun dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lah tegaklah tuan-tuan, tak payah fikir orang lain lah, kita fikir kita dulu lah. Kalau kita fikir diri kita ni lah, apa benda yang kita buat ni, apa agak-agak ke akhirat tu, macam mana ni? Kita tak kena dibuat benda ngarut ni sebab benda yang ngarut ni tak kena dibuat lah. Itu sebab tak fikir akhirat, tak menghubungkan hidup kita dengan akhirat, dia membelasah. Gila lah. Dosa tu kecil je dia lah. Alah, bukan nampak pun. Sebabnya benda-benda maksiat ni dia tak kira besar. Sebab apa? Dia rasa hidupnya tu selesai tentu. Nabi sebut dalam satu hadis, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergerak kaki anak Adam sehingga ditanya pada dia empat soalan. Yang pertama Allah tanya an umrihi fima asnah. Allah tanya umur kau ni habis ke mana? Siapa yang tak umur di muka bumi ni? Semua umur berlaku. Saya 22. Aku 22 ni tak. Yang tak jauh. Baru 22. Muka yang 42. Sebab campur orang tua kan. Umur Allah beri 40 tahun, 45, 60. Tiap-tiap. Bukan Allah Ta'ala tanya langsam. Kalau Allah tanya langsam, tak buat tu kan? Tunggu dulu. Kita tunggu dulu kan? Tuhan cuma lupa. Nama cuma lupa baju lah. Apa yang kau tahu? Ada soal. Apa yang kau tahu? Oh banyak cik nak tahu apa? Kita juga lansam. Saya tahu ni, ni saya tahu. Ni pun saya mahir. Ni seperti saya pakar. Okey. Baiklah. Penilaian yang berdasarkan kepada rambat. Tapi dengan Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala tanya umur, Allah detailkan setiap saat, setiap detik, setiap minit, setiap waktu, setiap jam. Allah detailkan satu demi satu tu. Jamnya, dalam minitnya, dalam saatnya. Allah Ta'ala akan perhitungkan satu demi satu. Mana-mana lebih indah. Dalam pukul 8 suku sampai pukul 9 suku.
dalam rekod berada dalam kuliah tengah dengan ceramah di pejabat Dewan Disda. Betul lah. 8.10 sampai 9.10. Ha, kalau saya kat nilai macam tu selesai, tak apa, tak ada hal. Ha, okey, dulu ni. 8.10, 9.10 duduk dalam Dewan tengah dengan kuliah. Okey, dulu ni. Satu main ni, contoh. Tapi Allah detail ni. Minit yang pertama, minit yang kedua, minit yang ketiga, minit keempat, minit kelima, minit keenam, sampailah minit ke-60, Allah detailkan satu-satu. Minit pun Allah tak ada detailkan lagi. Saat yang pertama, minit yang pertama, saat kedua, minit pertama, saat ketiga, minit. Allah Allah nilai satu-satu. Minit yang pertama, elok dengar. Minit yang ke-10, dia dah berolah. Allah cakap. Dia pulih sekali, semua tahu tu. Ha, betul, minit ke 10 dia lolak, betul-betul. Ha, contoh, contoh, kan sini, topik lain. Kalau ada tu nasib lah. Kalau ada dia, satu-satu. Minit yang kelima boleh, dia bangun, pergi tandas. Wait, pergi tandas, begitu tak balik-balik lagi lah. Ikut jadual, 8.10, 9.10, duduk dalam kuliah. Okey dulu, tak, Allah detailkan lagi. Dia buat-buat yang kek telefon, tengah-tengah kuliah, dia buat yang kek telefon, dia keluar, pun, tak tahu pun, ya, contoh. Bukan tuan-tuan, kan nak ajar, kan? Tapi macam nak besok, tu pula, tu lah. Dah lupa pun, dia lagi tak tahu pun, ya. Akal, tu, dalam poket, ustaz, tak tahu tu, kan? Pasal ustaz pun ajar duit dulu, tu dia tahu tu. Baik, Allah detailkan satu-satu, umur Allah tak lakukan. Kemudian Allah tanya an mali min ayna iktasaba wa ila ayna anfaqahu, tentang hartanya Allah Taala akan tanya daripada mana dapat harta ni, ke mana dibelanjakan. Bukan kiolan sam tuan, kalau kiolan sam tak apa. Allah Taala tanya kau ada 10,000 di mana, kalau tak 10,000 ni letak dalam tabung haji, ya Allah. Oh okey, selesai. Allah Taala detailkan, okey, ada 10,000 dalam tabung haji tu buat apa? Saya tolak gaji saya, ya Allah, bulan-bulan 300 untuk masuk dalam tabung haji. Allah tanya pula, ke mana dia belanjakan? Saya masuk 300, keluar 600. Kalau pen gaji tu. Tolak 300 gaji, keluar 600. Sembuhlah dia, nama tak naik lagi lah. Nama tak naik lagi lah, memang lah. RM3, RM30 dalam tu. Mana badan? Contoh lah. Allah taklah tanya detail satu-satu. Anu bila detail tentang tak pen lagi ya. Kita bila di dunia ni punya tanya detail pun kita dah gimik dah dekat kan. Gimik lah. Tahu gimik? Rimas. Tahu pula cakap ke 9. Tak selesok lah, tak selesok. Kita pergi ke airport kan. Nanti taklah dia tanya tapi detail lah. Kalau keluarkan dulu barang-barang yang terbawa sini, keluar dulu. Betul lalu bunyi lagi. Cek pula. Kenapa? Lalu lagi bunyi lagi. Rupanya dalam tulang dia masuk kosi. Tak boleh berapa ni. Kalau nak masukkan dia dalam, scan apa? Scan back. Badan pun kaki ada kosi. Itu pun kita dah ingat. InsyaAllah. Nanti payah pun nanti. Dan buat terlarang. Tak tahu. Kita mana tak selesok. Nah, tapi tuan-tuan, akhirat nanti lagi detail. Lagi gimeh kita jadi. Tambah-tambah bila terlibat dengan benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita tak dapat VIP di dunia ni kan banyak. Di dunia ni kan banyak persoalan. Tapi kalau jadi VIP kan tahu. Ya? Jadi VIP kan tahu. Jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri kan tahu. Mana ada cek-cek, tak ada cek-cek. Pada VIP. Kita ni dah di dunia tak kasut jadi Perdana Menteri. Ya, apa sakit Malaysia ni pun nak menteri seorang pun boleh. Ramai, tak pernah menteri. Bodoh tu kan? Seorang, ya lah. Kan? Apa yang Tukul Rahman, Tun Radak, Tun Radak, Tun Radak, Tun Mahdi. Pak Lah, lepas Pak Lah. Najib, lepas Ketuk Sin Najib. Tak saya, tak kok. Seorang pun boleh, ramai. VIP, bisa tak ramai lah. Tapi di akhirat nanti, Allah beri peluang kita. Siapa yang jadi VIP boleh. Allah Ta'ala beri peluang semua orang layak jadi VIP. Di akhirat nanti layak semua orang boleh jadi VIP. Tapi tengok pula pada amalan ni, siapa yang layak jadi VIP di akhirat nanti? Orang yang mati syahid. Orang mati syahid jadi VIP. Maju, jalan kan. Biar ini hisap. Tak ada hisap. Jalan lagi. Wih,
Tak juga kau. Ha, dulu dia ajak kamu juang tak naik. Dan berjuang sampai nanti sahih Allah Ta'ala.